Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar rakyat Malaysia? Saya harapkan anda akan baik-baik saja. Dan hari ini dalam Soal Bagi Malaysia edisi Selasa 24 Oktober 2023, anda bersama saya Irfan Syahwina Sudan juga. Ya, ada juga saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Barangkali anda akan tertanya kenapa kita pakai muffler ini. Yeah. Kerana hari ini sebenarnya kita bersolidariti ialah bersempena dengan mereka yang berada di Gaza yang sekarang ini kita semua sedia maklum sedang berlakunya konflik ataupun krisis kemanusiaan Israel-Palestin. Jadi kita memakai ini sebagai tanda solidariti juga berkesinambungan sehingga malam nanti, Irfan. Ya, pada malam nanti akan ada perhimpunan Malaysia versus Palestin dan Perdana Menteri kita mengajak beramai-ramai untuk memenuhi Stadium Al-Tahrir pada malam ini yang akan bermula pada pukul 7.30 hingga 10.30 malam. Dan antara perkongsian pada malam ini juga akan terdapat amanat daripada Perdana Menteri kita sendiri yang akan memberikan mungkin perincian berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Gaza nanti. Dan ini kita bawakan satu perhimpunan di mana saya mengharapkan lebih ramai rakyat Malaysia boleh bersama-sama untuk kita bersolidariti di sana dan memakailah kalau boleh pakai macam kita di sini. Anda dikalakan untuk memakai pakaian baju putih. Jadi siapa yang belum ke pejabat lagi dalam perjalanan, mungkin sempat lagi untuk tukar baju warna putih. Betul. Kalau nak pergi selepas tamat waktu di bekerja ataupun tamat waktu anda berada di pejabat, boleh terus saja ke Aziata Arena dengan pakaian warna putih. Dan kalau ada muffler seperti ini, yalah, pakailah ya untuk menunjukkan sebagai tanda solidariti kita yang akan disambut nanti di Aziata Arena. Okey, lagi berkesinambungan sebenarnya berkenaan dengan Gaza Palestin ini, kita nak kongsi pada anda apakah perkembangan berita yang terkini di sana, di mana EU akan meneruskan perbincangan untuk melaksanakan genjatan senjata dan juga bantuan kemanusiaan. Ya, negara-negara kesatuan Eropah EU terus membincangkan cadangan sebenarnya bagi genjatan senjata dan operasi kemanusiaan susulan konflik antara Israel dan Hamas. Dan namun terdapat pencegahan pendapat berkaitan dengan kaedah bantuan yang perlu disalurkan kepada penduduk Palestin di Gaza, dan itu kata Menteri Luar Sweden Tobias Billström semalam. Dan perbincangan sedang dijalankan, Chuaida. Tapi persoalannya sekarang ini sebenarnya bukan mengenai kejadian senjata tetapi tentang bagaimana untuk membawa bantuan ke hadapan, dan itu boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Itu yang kita akan sama-sama saksikan bagaimanakah bantuan dapat disalurkan terus kepada rakyat yang memerlukan di Palestin. Ya, kerana beberapa hari lepas pintu di sempadan Rafah, ini merupakan pintu sempadan antara Gaza dan juga Mesir, Egypt, dibuka untuk seketika waktu dan berjaya untuk melepaskan hanya 20 lori untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan juga bantuan perubatan, di mana lazimnya sehari sepatutnya jika tidak ada penutupan sempadan ini sebanyak 100 buah lori boleh dimasukkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Jadi hanya dilepaskan 20 saja semestinya tidak mencukupi jumlah ini, dan pihak Israel menyatakan bahawa mereka mahukan bukti bahawa bantuan-bantuan ini sampai ke rakyat berada di Gaza, bukan tentera Hamas. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita semua melaksanakan solidariti ini, kerana mereka yang terjejas itu adalah kanak-kanak, wanita, warga tua, ibu mengandung. Jadi itu sebenarnya mereka ni jatuh dalam golongan yang tidak bersalah, ya, termasuk ataupun menjadi mangsa konflik antara Israel dan juga Palestin ini. Betul. Dan satu lagi perincian kita bawakan kepada anda berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di Gaza sebenarnya. Pemotongan bekalan elektrik di Gaza, 120 bayi pramatang terancam di sana. Nyawa sekurang-kurangnya 120 bayi pramatang yang berada dalam inkubator di Hospital Gaza yang dilanda peperangan bakal terancam sekiranya bekalan tenaga elektrik dipotong. Yang lebih daripada 1,750 kanak-kanak telah terbunuh dalam serangan Israel ke atas sempadan Gaza sebagai balasan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Dan hari ini merupakan hari yang ke-17 menurut Kementerian Kesihatan oleh Palestin. Dan hospital sebenarnya menghadapi masalah, Syuhaida, yang serius, terutama kekurangan ubat, bahan api dan air, bukan sahaja untuk ribuan yang cedera dalam peperangan lebih 2 minggu itu, tetapi juga untuk pesakit biasa. Dan kekurangan tenaga ini adalah satu kebimbangan utama bagi 7 wad pakar di seluruh Gaza yang merawat bayi pramatang untuk bantuan pernafasan dan memberikan sokongan penting apabila organ mereka belum berkembang sepenuhnya. Okey, baik. Pihak Israel juga mengancam untuk membedil satu lagi hospital. Beberapa hari lepas, Hospital Ahila dibedil menyebabkan seramai 500 kematian dan juga 500 yang lain turut tercedera. Kita mendoakan agar
segala konflik ini dapat diselesaikan ataupun gejatan senjata dapat dicapai secepat yang mungkin. Baik. Tapi sebelum itu, Irfan, kita nak kongsi sekejap berkenaan dengan sukan para ASEAN. Betul. Ia sudah berlangsung sekarang ini di Hangzhou. Sebenarnya semalam, kita berjaya merangkul emas. Emas yang pertama buat Malaysia. Tak nak kita ucapkan. Melalui Muhammad Nur Shaiful yang telah memenangi acara 100 meter breaststroke untuk acara renang. Dan kita juga mendoakan agar selepas ini lagi ramai yang berjaya untuk membanggakan negara mendapatkan pingat untuk sukan para ASEAN ini. Okey, anda boleh ke Instagram MSM Malaysia untuk mendapatkan perkembangan terkini, pingat-pingat yang kita berjaya kutip dan juga apa lagi antara sukan yang akan dipertandingkan pada hari ini. Kita nak buat seketika, Irfan. Betul. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Di akaun media sosial, seorang pempengaruh yang rapat dengan pembangkang cuba mengaitkan isteri Perdana Menteri dengan Israel. Menerusi hantaran terbabit, pelaku memaparkan akaun Instagram Benjamin Netanyahu. Dia kemudian memaparkan gambar Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang kebetulan ada dimuat naik dalam akaun berkenaan. Simakan pasukan Biar Betul mendapati gambar isteri Perdana Menteri itu dirakam dalam sebuah majlis sempena Perhimpunan Agung PBB bulan lalu. Majlis berkenaan turut dilapor media. Dalam lawatan sempena sesi debat umum UNGA ke-78, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut diraikan di Majlis Merasingan. Beliau bersama isteri-isteri pemimpin negara lain dirai wanita pertama Amerika Syarikat Dr. Jill Biden. Laporan polis berkaitan isu terbabit dibuat di IPD Ceras petang tadi. Satu lagi hantaran berbau fitnah dikesan pasukan Biar Betul. Menerusi hantaran di TikTok, si kaki fitnah mendakwa Menteri Belia dan Sukan seorang yang pro-Israel. Hantaran itu turut menuduh parti di anggota menteri itu mendapat dana daripada negara haram terbabit. Ia diberi sebagai balasan kepada usaha rasionalisasi hubungan Malaysia-Israel. Perkara itu dinafikan Hannah Yeoh dan memaklumkan ia fitnah lama yang diulang kembali. Laporan polis telah dibuat beliau pada 2017. Henti rantaian penyebaran fitnah. Semak maklumat yang anda terima. Jika ada terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi.